sultan, orang yang punya kekuasaan. Dulu orang-orang Melayu yang punya kekuasaan itu dipanggil raja. Dari India itu istilah raja. Tapi setelah Islam datang, berubahlah nama raja menjadi sultan. Setelah Indonesia merdeka, sultan-sultan menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno. Sehingga dari Sabang sampai Papua, sultan ada tapi tak punya kekuasaan, karena kita sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan. Aulia, kalau satu wali, kalau dua waliyani, kalau tiga aulia, kalau satu nabi, kalau dua nabiyani, kalau tiga ambiya, kalau satu alim, kalau dua alimani, kalau tiga ulama. Sultan, aulia, sayyidul anbiya, al-ulama. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau satu nabi, kalau banyak nabi-nabi. Kalau satu wali, kalau banyak wali-wali. Bahasa Arab tak begitu. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Sultanul aulia, sultannya wali-wali. Dikumpulkan seluruh wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Dikumpulkan semua wali-wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Innal Hasan wal Husain sayyida shababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda ahli surga. Anak-anak muda yang masuk surga nanti pemimpinnya Hasan dan Husain. Makanya kita tidak menyebut namanya Hasan Husain, tapi kita sebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Maka disebut namanya Sayyid. Kenapa pakai Sayyid? Karena nama dia Abdul Qadir, nama ayahnya Musa, sampai nasabnya ke atas keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak yang pertama Hasan. Hasan ini punya anak cucu cicit, ada satu namanya Musa. Musa ini punya anak laki-laki. Itulah dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah yang disebut dengan Habib. Kenapa dipanggil Habib? Habib diambil dari kata hub, cinta. Habib karena kita mencintainya, karena ada darah Nabi dalam badannya. Dia wali, dia sayyid. Kita wali tidak, sayyid tidak. Tapi kita pencinta wali, pencinta sayyid. Dia dua-duanya dapat. Dia wali, dia sayyid. Darahnya mengalir, darah Nabi turun ke Fatimah, turun ke Hasan, turun ke dia. Keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi juga, cuma Nabi Adam jauh ke atas. Yang tak mengaku keturunan Nabi Adam angkat tangan, berarti keturunan monyet. Mohon maaf, nanti saya ceramah ini terlalu keceplosan. Sayyid, Syekh. Syekh artinya orang yang sudah tua lewat umur 50 tahun. Itu arti Syekh. Walaupun tak berilmu, asal lewat 50 panggil Syekh. Asal lewat 50. 50 ke atas Syekh. Kalau ke bawah syabab. Syabab artinya anak muda. Walaupun tak bergigi, di bawah 50 syabab. Maka saya kalau dipanggil orang, yang kami hormati Syekh Abdul Somad, belum 50 lagi.
syekh panggilan secara umur, tapi ada syekh panggilan secara ilmu. Walaupun budak kecil hafal Quran dipanggil syekh. Kenapa? Bukan umurnya, tapi karena ilmunya. Jadi yang tak berilmu sabar aja. Nanti lama-lama sampai 50 panggil orang syekh. Syekh. Jadi kalau dipanggil orang syekh itu ada dua kemungkinan. Pertama karena ilmu, kedua karena tua. Syekh Abdul Qadir. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah, yang paling hina, yang paling tak ada apa-apanya. Abdul, hamba, hamba sahaya. Bahasa Melayunya budak. Bukan budak-budak kecil itu. Hamba yang tak ada apa-apanya disandingkan dengan Allah yang maha tinggi. Itulah nama yang paling bagus. Paling rendah, paling hina, paling tak ada apa-apanya disandingkannya dengan nama Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Somad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tempat lahirnya. Ada menyebutnya Al-Jilani, ada menyebutnya Al-Jailani. Jangan kelahi gara-gara ini. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. Empat. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. Jadi orang itu biasanya di ujung namanya sudah ketahuan dia datang dari daerah mana. Syekh Salahuddin Al-Jambi. Dari mana? Al-Jambi, tak mungkin dari Riau. Di ujung nama biasanya sudah ketahuan. Jadi begitu tahu namanya Al-Jilani, berarti dia berasal dari negeri Jilan. Yang jadi masalah, Jilan ini ada dua. Satu di utara Iran, satu di Baghdad. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa beliau berasal dari Jilan Irak. Kalau ada yang tak setuju dengan yang di Irak, terserah, tak apa-apa. Tidak menyebabkan berdosa, tak pula bertambah pahala. Yang penting tahu sejarahnya. Beliau meninggal lahir tahun 470. Mudah ingatnya. 470 Hijrah. Umurnya 90 tahun. 90-91 lebih kurang. Meninggal tahun 561. Ingat, Syekh Abdul Qadir Jilani 470-561 lebih kurang 90-91 tahun. Siapa orang yang paling baik? Man tola umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itulah yang orang paling baik, dan beliau termasuk orang paling baik. Umurnya 90 tahun dan amalnya baik. Imam Nawawi mengatakan dari para periwayat yang percaya, yang terpercaya, yang thiqah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang lebih banyak karomahnya merebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah mengapa salah satu alasan orang biasanya malam Jumat tahlilan, salawatan, acara maulid mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Namanya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Apa kata Imam Izz bin Abdissalam? Ada wali Allah karomahnya diriwayatkan satu orang. Ada wali Allah karomahnya diriwayatkan dua orang. Ada wali Allah karomahnya diriwayatkan tiga orang. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani karomah-karomahnya diriwayatkan mutawatir
Mutawatir itu apa? Diriwayatkan orang banyak yang melebihi riwayat masyhur. Satu orang gharib, dua orang aziz, tiga orang masyhur. Haul si Abdul Qadir Jilani. Berapa orang yang meriwayatkan? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, miligram, kilogram. Mutawatir. Disepakati orang. Istilah itu namanya mutawatir. Jelas? Satu orang gharib, dua orang aziz, tiga orang masyhur, empat orang, sepuluh orang, empat puluh orang, seratus orang, tiga ratus orang mustahil berdusta. Maka riwayat itu disebut dengan mutawatir. Ada ahli hadis yang sangat selektif, namanya Imam Az-Zahabi. Zahab artinya emas. Zahabi, Imam Az-Zahabi. Nama kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Mustadrak, riwayat Imam Al-Hakim, walaupun Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, tidak boleh diterima kalau tidak disahihkan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi ketat dalam masalah riwayat hadis. Imam Zahabi ketat dalam masalah biografi ulama. Dan Imam Zahabi memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Imam Zahabi, ahli hadis, ahli biografi, mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada ustaz yang belajar bahasa Arabnya 2 SKS. Itu pun online. Tiba-tiba ceramah mengatakan, menurut saya Syekh Abdul Qadir Jilani ini diragukan kewaliannya. Maka kita angkat tangan. Pak Ustaz, sayalah yang meragukan kewalian Bapak. Bapak ini wali murid apa wali kelas? Ulama-ulama besar dalam sejarah Islam mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menceritakan karamah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun. Mustahil. Kalau bahasa kampung kami, impossible. Ada seorang laki-laki namanya Abu Bakar Al-Imad. Abu Bakar Al-Imad. Dalam hatinya dia ragu tentang akidah. Dalam masalah akidah dia ragu. Maka dia datang ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu sampai ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Aqidatuna aqidatus salafis salih was sahabah. Aqidah kita adalah aqidah para sahabat Nabi dan salafus salih. Berkata dalam hati Abdul Qadir Al-Imad. Dari rumah dia bertanya-tanya, macam mana akidahku? Macam mana akidahku? Begitu sampai di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aqidatuna aqidatu ahli sunnah, aqidatu salafis salih, wa aqidatu sahabah. Akidah kita adalah akidah sahabat Nabi dan akidah salaf. Yang dimaksud dengan salaf adalah 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3 namanya salaf. Karena salaf artinya khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsumma alladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsumma alladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf, bukan salaf. Salaf. 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Sedangkan kita ini disebut pengikut salaf. Apakah kita pengikut salaf? Ya, kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salaf. Apakah Imam Syafi'i salaf? Imam Syafi'i salaf karena dia meninggal tahun 204. Ingat itu, 204. Apakah 204 masuk 3 abad pertama? Masuk. Memang susah ingat kalau belum makan malam.
kita ikut Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari salaf? Imam Bukhari meninggal 256. Apakah 256 masuk 3 abad? Oh, Ustaz mau nunjukkan cincinnya. Oke. Kita ikut Muslim. Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Muslim meninggal 261. 261. Apakah 261 masuk 3 abad pertama? Masuk. Maka kita pengikut salaf. Tapi kita bukan salaf. Ketika Abu Bakar Al-Imad dalam hatinya berkata-kata, bagaimana akidahku? Bagaimana akidahku? Datang dia ke majlis Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, belum lagi muridnya berkata, dia langsung mengatakan, aqidatuna aqidatus salaf wa aqidatus sahabah. Akidah kita mengikut salaf dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Karomah Syekh Abdul Qadir Jilani tahu apa yang ada di hati muridnya. Guru-guru sekarang pun tahu juga. Tengoknya murid, mau pipis kan? Kelamaan ceramah kan? Langsung dalam hati Abu Bakar Al-Imad berkata, kok tahu dia apa yang ada dalam hatiku ya? Kok tahu dia? Langsung menoleh. Ketika dia menoleh, mata Syekh Abdul Qadir Jilani pun menatap dia. Tadi dalam hatinya pertama ragu tentang akidah, langsung dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam hatinya, kok bisa tuan guru ini tahu? Ditengoknya, mata Syekh pun menengok dua kali dia kena. Yang terakhir, apa kata Syekh Abdul Qadir? Tahu. Wah, ini yang tahu itu, bahwa kening Ustaz sudah berkeringat. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Abu Bakar Al-Imad, irji ila baitik qad raja'a abuk. Pulanglah kau ke rumah wahai Abu Bakar, karena ayahmu baru saja pulang di rumah. Ayahnya sudah lama keluar kota dan dia tidak tahu sekarang pulang atau tidak. Saat itu apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pulanglah engkau wahai Abu Bakar Al-Imad, karena ayahmu sudah berada di rumah. 3-0 dia kena. Pertama, masalah akidah. Kedua, tatapan mata menoleh. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh dia pulang karena ayahnya baru saja pulang ke rumah. Riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Jilani punya seorang murid. Muridnya ini sangat suka ikut pengajian Syekh Abdul Qadir Jilani. Pagi, petang, siang, malam dia ikut pengajian. Akhirnya suatu malam, muridnya ini mimpi basah, mimpi kena hujan. Maaf cakap mimpi basah, junub dia. Musim dingin di Arab itu dingin minta ampun. Mau mandi tak ada air hangat, mau cepat ikut pengajian. Akhirnya dia pun datang ke pengajian dalam keadaan junub. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Hadarta majlisi wa anta junub. Kau hadir ke majlisku dalam keadaan junub wahai fulan bin fulan, dan engkau tak mandi karena takut kedinginan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara karomah-karomah beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karomah berikutnya, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada murid-muridnya, "Ayo kita keluar. Ayo kita keluar." Muridnya satu persatu keluar. Satu persatu keluar. Jumlah muridnya 300 orang. Keluar, keluar. Setelah habis semua muridnya keluar, atap pun jatuh. Tak sama macam berita kemarin sore. 3 anak SD pecah kepalanya gara-gara atap jatuh. Dari mana dia bisa tahu itu? Sekarang ada juga orang yang bisa tahu apa yang terjadi akan datang, tapi dia tahu karena dari setan. Makanya beda Syekh Abdul Qadir Jilani dengan yang lain. Syekh Abdul Qadir Jilani yang kitabnya dikaji oleh tuan guru Kiai Haji Salahuddin Sarkawi, Al-Fathur Rabbani. Fatah, terbuka. Terbuka pintu hati, terbuka kasab hijabnya.
tapi Rabbani, Al-Fathur Rabbani, terbuka dari Allah. Karena ada satu lagi namanya Al-Fathus Syaitani, terbuka karena dari setan. Dan di majlis 500 orang, tidak akan terjadi di Jambi Fathus Syaitani. Kenapa? Karena mereka beril. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan musafir perjalanan panjang. Tiba-tiba nampak di atas langit terang benderang cahaya. Lalu keluar suara dari cahaya itu, "Ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, ahlaltu laka kulla syai'in, kuhalalkan kepada engkau segala yang haram-haram." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? "Uskut ya syaitan, diam kau setan." Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, begitu datang cahaya dan suara berkata, "Sudah kuhalalkan segala yang haram kepada engkau." Apa kata dia? "Uskut ya syaitan, diam engkau hai setan." Dari mana dia tahu bahwa itu setan? Karena yang menghalalkan yang haram adalah kerja setan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menunjukkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Tiba-tiba dihalalkannya semua. Itulah makna satu orang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Tapi jangan gara-gara ini besok tak sembahyang. Jangan gara-gara ini besok tak sholat sunat. Begitu diajak kawan, ayo sholat sunat duha. Lebih baik berilmu daripada banyak ibadah. Nah ini pun setan juga ini. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berzikir di masjid di Baghdad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang suara, "Hai Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Allah. Aku sudah meridhaimu. Kau kuangkat menjadi wali-walimu. Dan hari ini ku halalkan segala yang haram bagimu." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Dari mana dia tahu itu setan? Karena mengaku Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil. Itulah pentingnya ilmu. Banyak sekarang orang tobat beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Tobat beramal, 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 tidak berilmu, tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka ngaji, ngaji, ngaji. Yang belum ngaji, mudah-mudahan ini malam pertama dia ngaji di majlis haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti pengajian berikutnya Al-Fathur Rabbani ikut. Apa arti karomah itu Pak Ustaz? Kalau Nabi diberi kelebihan namanya mukjizat, kalau wali diberi kelebihan namanya karomah, kalau orang biasa diberi kelebihan namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Misalnya jalan kaki 10 orang, yang 9 ditabrak truk, dia hidup sendiri. Itu namanya ma'unah. Bukan supir lupa. Ma'unah. Diberikan Allah umur panjang supaya bertobat. Yang lain itu syahid kalau dia niatnya baik. Kalau pada Nabi, mukjizat. Kalau pada wali, karomah. Kalau pada orang biasa, ma'unah. Ada kitab ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama kitabnya Sirrul Asrar, rahasia di antara rahasia. Wali-wali Allah beramal tidak mencari karomah. Nah, ini penting. Ada orang ikut kajian tasawuf, mau berjalan di atas air, mau terbang di atas awan. Kalau kau ikut pengajian tasawuf, mau terbang di atas awan, gurumu salah. Jangan berguru kepada Kiai Haji Syekh Salahuddin. Begurulah kepada Superman dan Batman. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi alal ma',
berjalan di atas air. La tartar, jangan tertipu, jangan terpedaya. Mana tahu nanti ada orang di Jambi bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air. Jangan tertipu, jangan terpedaya, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Ini banyak orang sekarang ikut kajian tasawuf, mau kebal, mau terbang di atas awan, mau mengislamkan anak jin karena mau nikah sama anak jin. Ada juga Ustaz Somad, gimana cara mengislamkan anak jin? Saya mau nikah anak jin. Begitu banyak anak gadis yang perlu kau selamatkan, kenapa anak jin kau cari? Ilaha illallah, juta ada kerjaan. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar mengatakan, wali Allah yang benar, yang hakiki, mereka tidak mau menunjukkan kewaliannya. Maaf cakap, macam anak gadis, maaf, rasanya tak layak saya sebut depan para tuan guru. Wali Allah malu terhadap karomahnya, seperti anak gadis saat dia haid yang pertama, malu dia menceritakannya. Begitulah mereka malu terhadap karomahnya. Jadi kalau ada orang sekarang mengkaji tasawuf ingin mencari karomah, sesungguhnya dia salah jalan. Tujuan bertasawuf apa? Tazkiyatun nafs, mensucikan hati supaya istiqomah. Mudah-mudahan setelah mengkaji Syekh Abdul Qadir Jilani, kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, jahat, dengki, dendam kesumat, busuk hati, marah. Setelah mengkaji tasawuf, hatinya bersih. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Bukan berarti setelah ikut kajian tasawuf lalu enggak marah-marah. Diam. Bini kau dilarikan orang? Ikhlaskan. Itu bukan tasawuf, bodoh. Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, mursyid tarekat Khalwatiyah dari Makassar, melawan Belanda. Ketika Belanda datang menjajah, apa kata dia? Jihad, bunuh Belanda, takbir. Bukan cuma berzikir, bukan orang tasawuf itu cuma berzikir. Allah, 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 Allah. Kalau cuma berzikir, senanglah Belanda. Terus zikir, 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 zikir. Orang tasawuf tak takut mati. Mutu qabla an tamutu. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, tasawuf. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, tasawuf. Umar Mukhtar yang membebaskan Itali dari Mussolini, tasawuf. Orang tasawuf sudah mati sebelum mati. Mutu qabla an tamutu. Jadi kalau ada orang mengaku tasawuf tapi dia meninggalkan jihad, ada ulama besar mati syahid ketika perang antara Kesultanan Melayu Kedah dengan Kesultanan Kerajaan Siam, terbang dari Pulau Sumatera, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kitabnya dikaji di pesantren-pesantren di Nusantara. Nama kitabnya Sayrus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, mati syahid. Dia menulis kitab jihad, mursyid tarekat Samaniyah. Jadi tarekat adalah jalan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Jangan bubar, karena yang paling utama dalam haul adalah doa. Aminkan doa tuan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.